Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala akibatil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'an mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya mati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya datang kuasa masjid negeri, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada petang ini insya-Allah sekali lagi kita dapat bersama untuk kita membincangkan satu tajuk dalam kitab At-Tasirah fil Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati dan juga urusan-urusan akhirat. Jadi malam ini kita sambung bab hari itu, bab pada menyatakan sambutan ruh-ruh di langit. Bab pada menyatakan sambutan arwah atau ruh-ruh di langit dan pertanyaan mereka terhadap ahli bumi, dan juga kemudian dibentangkan segala amalan daripada Ibnu Mubarak daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala iza qubidat nafsul mu'min tilqaha ahli rahmah min ibadallahi ta'ala kama yatalakawna al-bashir fi dunya fayakbaluna alaihi wa yas'aluna fayakulu ba'duhum li ba'din unzuru akhukum hatta yastarih fa innahu kana fi karbin syarid qala fayakbaluna alaihi fa yas'alunahu ma fa'ala fulan ma fa'alat fulana hal tazawwajat fa iza sa'alu min rajuli qad mata qablahu wa yaqulu innahu halakun wa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zahaba bihi ila ummihi hawiyah wa bi'satil um wa bi'satil murabbiyah qala qatun uradu alaihi amwalihi fa in yaraw hasanan farihu wa astabashiru wa qalu allahumma hazi ni'mataka ala ibadika fa atammaha wa in yaraw sharan qalu allahumma raji' bi'abdik. Hadis ini terima daripada Abu Ayyub Ansari, telah berkata ia iza qabar qubidat nafsul mu'minin, apabila dicabut nyawa orang yang beriman. Apabila dicabut nyawa orang beriman, tilqaha ahlur rahmah min ibadallahi ta'ala, kemudian disambut akan dia oleh ahli rahmah daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana menyambut kama yatalaqawna al-bashir fi dunya, sebagaimana menyambut orang-orang yang memberi kabar gembira di dunia. Kabar gembira di dunia. Ini nak menggambarkan kepada kita bahawa ruh seseorang yang telah mati dibawa oleh malaikat naik ke langit, kemudian disambut oleh kata ruh-ruh yang lain. Disambut oleh malaikat dan juga ruh-ruh yang lain, yang mana ruh-ruh tadi menunggu kabar-kabar gembira, berita-berita gembira daripada bumi lah, daripada alam dunia. Sebab mana kita kalau hidup dalam dunia ni, kita
Kalau ada orang-orang jauh datang nak jumpa kita, tentu kita nak cerita, nak dengar khabar. Contohlah, nak khabar, nak dengar cerita, berita-berita baik. Yang mungkin sahabat-sahabat kita daripada datang yang pada jauh tadi nak sampaikan pada kita lah. Itulah ibaratnya tuan-tuan, ruh-ruh yang berada di alam ghaib ini, mereka menunggu-nunggu berita daripada ruh-ruh yang baru meninggal dunia, kan, untuk mendengar apakah berita yang mereka boleh sampaikan terhadap mereka berada di alam ruh. Kemudian bayak baluna alaihi wa yasaluna, lalu mereka tu lagi mengadap-adaplah. Saling orang kata saling mengadap ataupun menghampiri akan ruh-ruh yang baru datang, ataupun kerumun, istilah lain kita, kerumunlah ruh-ruh yang baru datang tadi. Ya selalu nakum, dan mereka bertanya kalau ada cerita-cerita baiklah yang boleh ruh yang baru datang disampaikan. Ya, wa yaqulu ba'duhum li ba'din, kemudian berkatalah sebahagian mereka tu ruh di atas sebahagian yang lain, unzuru ahakum hatta yastarih. Tunggulah oleh kamu akan saudara kamu ni, tunggu dia berehat. Kawan kamu ni baru datang daripada alam dunia masuk ke alam ruh. Jadi dia dalam keadaan sibuk lagi. Dia dalam keadaan sibuk. Fa innahu kana fi karmin syadid. Dia pun dalam keadaan duka cita kerana berpisah alam dunia ke alam ruh, ke alam barzah. Jadi naklah kamu semua bersabar. Bagilah dia rehat dulu. Macam kita menerima tetamu terjauh. Sebelum kita bercerita panjang dengan tetamu itu, biasanya kita akan suruh dia berehat dahulu. Kan? Kita tunjukkan bilik dia. Kita tunjukkan tempat makan, kita tunjukkan ruang tamu dan sebagainya. Tuan berehat dahulu, nanti malamkan kita bercerita lah. Macam itulah. Baik, kemudian tuan-tuan, qala fayaqbalu alaihi wa yas'alunahu. Kemudian ada di kalangan ruh-ruh tadi macam tak sabarlah. Tak sabar nak dengar cerita tadi. Fayas'alunahu, lalu mereka pun bertanya kepada ruh yang baru datang. Ma fa'ala fulan? Ma fa'alan fulana hal tazawajat? Apa yang dilakukan oleh si fulan? Kemudian apa yang dilakukan oleh si fulanah? Adakah dia telah berkahwin? Maknanya kalau seandainya yang meninggal itu suami, yang meninggal suami, isteri masih hidup. Jadi suami bertanyalah kepada ruh yang baru mati tadi, ada tak pernah cerita isteri aku? Dia dah kahwin ke belum? Kan? Kalau dia tak dengar cerita anak aku, dia dah kerja ke belum? Itu juga kalau seandainya isteri yang meninggal, suami masih hidup, maka isteri akan tanya pada ruh yang berdatang, adakah suami aku dah kahwin lain? Jadi ruh-ruh akan bertanyalah apa khabaran-khabaran berita yang baru yang akan disampaikan oleh ruh yang baru meninggal itu. Baik, kemudian fa iza sa'alu an rajulin qad mata fa yaqulu innahu halakun, maka apabila mereka bertanya tentang lelaki yang telah pun meninggal sebelumnya, lalu ruh tadi berkata innahu halakun, sesungguhnya orang. Jadi kalau ditanya berkenaan si fulan tadi, adakah dia masih hidup, maka ruh yang datang kata, oh dia dah meninggal dah hari itu, sekian-sekian bulan dia mati. Kenapa dia mati? Oh, dia kena accident, kemalangan jalan raya, maka dia pun meninggal dunia lah. Jadi tak dapat diselamatkan. Jadi roh yang baru meninggal tadi menceritakan perkara tadi kepada roh-roh lain. Bayaku lalu berkata yang lain mendengar berita-berita tadi, Allahi wa inna ilaihi rajimun, sesungguhnya kami bagi Allah dan sesungguhnya kepadanya kami semua akan dikembalikan. Zahaba bihi ila ummihi hawiyah wa bi'satil um wa bi'satil murabbiyah. Ruh yang bawa kepada ibunya yang, dan itulah dia adalah seburuk-buruk ibu, dan dia jahat. Maksud hawiyah ini neraka buruk yang disediakan kepada roh yang telah meninggal tadi, yang meninggal sebelum tadilah. Jadi mereka tak dengar cerita-cerita, mereka nak dengar cerita tentang roh itu. Roh yang meninggal dunia itu, oh dia tak
dengan saya, dia pergi tempat lain. Ha, maknanya bukan di yang baik, tapi dia berada tempat yang buruk. Begitulah. Patu radu alaihi amali pelaksanaan farhu wastabshiru. Kemudian dicapai itu pula, ada je pula melihatkan atas mereka itu akan segala amalan-amalan orang-orang yang masih hidup. Ada pula menyatakan bahawa kan ditunjukkan segala amalan-amalan orang yang masih hidup. Mana orang ruh yang meninggal dunia memberi khabar kita pada orang yang lain, kemudian Allah Taala melihat yarau hasanan farihu. Maka jikalau mereka itu baikkan terhadap amalan yang lakukan orang masih hidup itu, lalu roh-roh tadi pun sukalah. Oh, suka. Oh, anak aku baik. Kan taat, selalu datang masjid, selalu datang surau. Kan? Jadi yang dalam kubur ni roh ini sonoklah melihat kata berita gembira yang disampaikannya. Mereka berkata ini nikmat fa'atam maha. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya ini adalah nikmat engkau yang terhadap naklah engkau sempurnakan nikmat tadilah. Ini berkata roh terus tadi ataupun berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya diperlihatkan kepada mereka amalan roh-roh orang-orang yang telah yang belum meninggal dunia, yang masih hidup. Wa in yara hasyaran, kalau seandainya mereka itu melihat amalan-amalan masih hidup ni dalam keadaan jahat, mereka berkata Allahumma raj' bi ibadik. Ya Allah Tuhanku, kembalikanlah hamba engkau. Maksud kembalikan pada engkau ni, berikanlah keampunan kepada dia supaya dia dapat kalau masih hidup tadi dan akhirnya kalau mati bersama dengan mereka, dengan ruh-ruh yang soleh tadilah. Itulah harapan bagi ruh-ruh menerima kunjungan daripada ruh yang meninggal dunia. Baik, kemudian berkata pula Hasan Basri, qala iza qubida ruhul mu'min abdul mu'min arraju bihi ila kuma fa'ala funan fayaqulu la allahumma ja'ana rabbina fayaqulu sa'alaka bihi ila ummihi al-hawiyah wa bi'satil um bi'satil murabbiyah. Diterimakan tuan jika kubida roh dikabat ataupun dicabut akan roh orang yang beriman, arraja bihi ila sama, dibawa naik roh tadi ke langit, fatil qaha ruhul arwahul mu'min, lalu dipertemukan dengan segala ruh-ruh orang yang beriman yang lain, dipertemukan. Fayas'alunahu, lalu mereka pun bertanya, ruh-ruh tadi pun bertanya kepada ruh yang baru meninggal tadi. Fayaqulu, lalu mereka berkata, ma fa'ala bulan. Sama juga macam tadi juga, ma fa'ala bulan. Apa yang telah lakukan oleh sebulan yang masih hidup tu? Apa yang telah lakukan dia? Fayaqulu, lalu berkatalah ruh tadi yang baru meninggal dunia, awalam ya'tikum. Awalam ya'tikum, adakah dia tidak ada bersama dengan kamu? Roh yang baru datang tadi pula tanya pula dengan roh yang ramai tu. Dia tak ada bersama dengan kamu ke? Soalan macam suasana tu macam kehidupan dalam dunia kan, kasaling kata tanya dan sebagainya. Itu juga tentang keadaan roh itu yang berada di alam barzakh ataupun di alam roh. Kan, awalam ya'tikum, adakah dia tak datang ke sama dengan kamu? Dia tak ada dengan kamu ke? Jadi apa jawapan mereka itu? Fayaquluna, lalu mereka ruh-ruh yang lain berkata, la, tidak. Wallahumma ja'ana wala marrabbina, dia kami dan dia tidak lalu bersama dengan kami. Roh tu tak ada dengan kami. Mana pun ya kan, istilah kita kan, mana pun ya roh tu. Kau tak tanya, tak ada khabar berita ke tentang dia? Fayaqulu, lalu mereka berkata, salaka bihi ila ummihi hawiyah, jadi ini telah pun pergi ke ibunya yang bernama Hawiyah. Hawiyah, ha alif, ha gulung,
Ha'alif wawiyah hawiyah. Maksud dengan hawiyah ini ialah tempat kembali yang buruk. Bi'satil wawiyah, iaitulah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk ibu ataupun seburuk-buruk tempat pengasuh ataupun seburuk-buruk tempat lah. Jadi maknanya kedudukan ruh tadi sama dengan mereka itu rupanya berada tempat lain. Kemungkinan berada di neraka si jin, kan, tempat yang buruk. Sebab apa? Disebabkan kemungkinan amalan-amalannya buruk, kan, banyak kejahatan, kemaksiatan yang dikerjakan ketika dunia, ketika di dunia, maka dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang waqala Wahab bin Munabbih. Kemudian telah berkatalah Ali Wahab bin Munabbih, "Innallaha ta'ala fis sama'i samia' daran yuqalu laha baida." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala pada langit yang ketujuh itu terdapat satu rumah. Pada langit yang ketujuh itu terdapatnya satu rumah. Yuqalu laha baida. Dinamakan sebagai rumah itu rumah baida. Kan, baida ni putih lah. Bukan rumah putih yang apa mereka tu, rumah putih juga kan. Tapi ini bukan rumah putih itu, tapi ni tempat ni berada di langit yang ketujuh. Langit ketujuh namanya baida. Jadi apa yang terdapat di baida itu? Tajma'u fiha arwahul mu'minin fa idza mata mayyit mihalid dunya talaqqathu arwah akhbar dunya kama yasaluna kama yusailunal ghaib ahlahu idza qudima ilaihim wa zukira abu na'im. Yang mana baita ini, mana rumah putih itu, maknanya berhimpunnya segala orang yang beriman berkumpul di dalamnya. Faiza bila matilah satu dalam ahli dunia, daripada ahli dunia, kemudian roh tadi akan dipertemukan dengan roh-roh yang lain. Kemudian faya saluna amin akhbari dunia, kemudian mereka itu bertanya kepada roh yang baru khabar-khabar dunia. Cerita mereka akan selain bertanya roh yang baru datang. Kama yusailul ra'ib ahlahu, sebagaimana bertanyalah orang yang ghaib kepada oleh ahli dia. Sebagaimana orang yang sebelum ni ghaib ataupun merantau, sebelum ni orang pergi merantau lama kan, 30 tahun merantau. Bila 30 tahun merantau, jadi orang yang kat tanah hari ni menunggu-nunggu kepulangan dia. Menunggu kepulangan dia masing-masing nak dengar cerita. Kau mana pergi selama ni? Bagaimana keadaan tempat kau duduk tu, kau kerja tu, macam mana keadaan yang sono kau duduk kat sana? Kalau seandainya orang itu berada pergi ke luar negara di tempat orang putih kan, sono kau main salji kat sana? Tak. Sono ke? Jadi masing-masing mendengar, nak dengar cerita. Jadi begitu juga dengan roh tadi. Kan? Masing-masing menunggu perkhabaran mati tadi tentang cerita dunia. Bagaimana keadaan di Malaysia sekarang ni, kan? Rumah yang saya tinggalkan dulu, macam mana keadaan rumah tu? Dah dijual kau ke anak dan rumah tu? Kau macam mana? Jadi mereka menunggu berita-berita itu. Baik, kemudian tu kan, waqad kharraja Nasa'i bi sanadihi an Abu Hurairah. Kemudian telah mentakhrijkan oleh Nasa'i Abu Hurairah radhiyallahu taala. Akhir ini istilah terdapat dalam hadis. Anna Rasulullah sallam qala al hadis Rasulullah sallam, berkenaan dengan satu hadis yang berbunyi, yaitu nabihi arwahul mu'minin falahu masyadu farhan min ahadikum bi ghaibina yuqaddimu ilaihi wa yas'alunahu ma fa'ala bulan fa yaqulu da'ahu fa innahu kana fi ghamid dunya. Fa idza qala au ma atakum aw ma ta'atakum au ma atakum qalu zahaba bihi ila ummihi hawiyah. Zukira al hadis wa yasayati bi kamalihi insyaallah taala. Ada pula satu hadis didatangkan dengannya akan segala ruh-ruh beriman, iaitu nabi yang kata penhimpunkan
dihimpunkan dengan dihimpunkan akan segala ruh-ruh orang yang beriman. Falahum asyaddu farhan min ahadikum, dan bagi mereka itu ruh-ruh tadi bersangatan suka dengan sama kamu orangnya gaib yang hilang selama ini datang nak kembali memberi khabar kita kepada kamu. Fayas'alunahu, kemudian mereka bertanya kepada ruh yang baru datang tadi. Sama je. Apa yang dilakukan oleh si pulan? Apakah dilakukan oleh si pulan? Perempuan tu apa ini? Berkata, da'aw innahu fi, maka berkatalah sebahagian tadi, tinggalkanlah, biarlah dulu, rehat dulu. Masih lagi dalam duka cita berkenaan dunia lagi. Tapi kenapa kalah kan orang macam mana sakit dia? Dia rasai. Sebelum ini menyatakan bahawa orang yang meninggal dunia itu dilipas dengan 1000 kali pedang. Sakitan yang dirasai itu sebab Tuhan lain supaya bertenang. Biarlah dia berehat dulu. Faizah qala, tetapi ada di kalangan mereka itu masih bertanya. Tetapilah masih bertanya lagi. Auma atakum, kan? Ataukah ada dia datang kepada kamu? Ada tak dia datang kepada kamu? Ada tak berselisih dengan dia? Dengan roh itu. Qalu, lalu mereka berkata, zahaba bihi ila ummihi hawiyah, dia kepada ibu hawiyah. Sama dibawa pada hawiyah tadi, maknanya seburuk dan juga sejelek-jelek tempat kan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amalannya banyaklah keburukan dilakukan pada hamba tadi. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia berkata, Rasulullah radu ala asyairikum wa aqaribikum minal mauta fa in kana khairan istabshiru wa in kana ghairu zalika qalu Allahumma la tamunhum tamannuhum ala hatta tahdihim lima hadaitana. Maksudnya, sesungguhnya amalan-amalan kamu, tentang sungguhnya amalan-amalan ahli keluarga kamu, sesungguhnya amalan-amalan kamu akan diperlihatkan kepada ahli-ahli keluarga kamu, wa aqaribukum minal mauta, dan juga kerabat-kerabat kamu yang telah pun meninggal dunia. Amalan-amalan kamu kan akan diperlihatkan kepada seluruh ahli keluarga kamu dan juga kaum-kaum kerabat kamu, minal mauta, yang terdiri daripada ruh-ruh yang telah pun pergi meninggal dunia, dah matilah. Fa in kana khairan istabshiru, maka jikalau seandainya kan yang diperlihatkan pada mereka itu perkara-perkara yang baik, amalan-amalan kamu yang soleh, telah meninggal dunia daripada kerabat kamu itu, istabshiru, mereka sonok. Mereka sonok lah. Wah, baguslah hadir pada aku. Baguslah anakku. Mana tak okey lah kalau aku mati dulu. Nampaklah. Jadi, kenapa? Mana dapat cerita-cerita, berita-berita yang baik daripada ruh-ruh yang baru meninggal dunia tadi. Fa'inkan agadu zalika, maka seandainya selain daripada demikian, mana mereka menerima berita-berita yang buruk. Allahumma, kemudian lalu mereka berkata, ya Allah Tuhanku, janganlah matikan mereka, hatta tahdihim, janganlah kau matikan mereka sehinggalah kamu berikan hidayah, petunjuk kepada mereka sebagaimana kamu ya Allah telah beri hidayah, petunjuk kepada diri kami. Itu doa mereka. Semakna roh tu pun berdoa juga. Jadi kita jangan menganggap bahawa kita saja berdoa. Rupanya roh itu pun berdoa.
Kalau seandainya dibentangkan, diceritakan kepada mereka amalan-amalan kaum kerabat dia oleh keluarga yang masih hidup ni, kalau banyak melakukan keburukan-keburukan. Jadi mereka berdoa supaya berikan taufik hidayah. Taufik hidayah kepada ahli keluarga yang masih hidup. Mana diberi taufik hidayah kepada mereka yang telah pun ditempatkan dalam kumpulan-kumpulan orang-orang yang soleh, yang beriman. Kemudian terdapat juga dalam satu hadis yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, tu'radu a'mal yaumul itsnaini wa yaumul khamis 'ala Allah wa tu'radu 'ala al-anbiya wa 'ala abaihi wa ummahat wa ummaha yaumul jum'ah wa yafrihuna bi hasanatihim wujuhun bayadan wa tashriku fattaqullaha ibadallah la ta'zu mautakum bi amalikum. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lihatkan segala amalan-amalan manusia pada hari Isnin dan pada hari Kamis ke atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlihatkan segala amalan-amalan manusia ini pada hari Isnin dan juga hari Kamis Allah ke atas Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'radu 'ala anbiya, dan juga diperlihatkan kepada para nabi. Dan wa'ala abaihim, dan kepada bapa-bapa mereka yang telah meninggal dunia. Wa ummatihi, dan juga ibu-ibu mereka yang telah meninggal dunia. Yaumul Jumat, pada hari Jumat. Pada Jumat. Diperlihatkan segala amalan-amalan masih hidup ni kepada ruh-ruh tadi. Pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua kepada para nabi-nabi, anbiya, kemudian kepada abaihi wa ummaha, kepada bapa-bapa mereka dan juga kepada ibu-ibu mereka. Yaumul Jumat, pada hari Jumaat. Fa yafrihu nabi hasanatihim, lalu mereka itu seronok, gembira dengan segala kebajikan-kebajikan dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup tadi daripada kaum kerabat dia. Wujuhum bayadan wa tashriqud, wajah-wajah mereka itu putih. Wajah-wajah mereka putih dan juga berseri-serilah. Berseri-seri, bersinar-sinar, seronoklah mendapat berita-berita yang baik daripada roh yang baru meninggal dunia yang sampaikan kepada mereka. Oleh itu fattaqullah ibadallah, oleh itu naklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'u bi amalikum, janganlah kamu menyakiti orang yang telah mati di antara kamu itu dengan amalan-amalan kamu. Jangan kita sakiti roh-roh yang telah meninggal dunia itu dengan amalan-amalan buruk yang kita lakukan. Kemudian telah berkatalah Rasulullah SAW juga, diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ruya Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna arwahukum turadu idza ma ta'arukum ala asyairikum wa mautakum fayaqulu ba'dhum da'ahu yastarih fa innahu bi karbin. Sesungguhnya segala roh-roh orang yang telah mati tadi diperlihatkan kepada mereka. Iza ma ta'arukum, apabila matilah salah seorang pada kamu daripada ke atas ahli kerabat kamu dan kepada orang yang mati di kalangan kamu, diperlihatkanlah segala amalan-amalan kamu. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, lalu berkatalah sebahagian daripada roh di atas sebahagian yang lain, da'ahu dia dulu. Macam tadi lah, dikuanglah, tinggalkan dulu. Ya setarih, biarlah dia berehat dulu. Dia masih lagi dalam keadaan orang kata menanggung kepedihan kerana baru meninggal dunia. Fa innahu ala fi karabin, dia berada dalam keadaan duka cita. Summa yasalunahu, kemudian mereka pun bertanya. Ada yang lain macam tadi lah, tak sempat. Tak sempat nak tunggu orang ni berehat dulu. Mereka pun sibuk bertanya, ma fa'ala punan, ma fa'alat pulana. Dan yang masih hidup, sipulanah yang masih hidup. Fa in zukira khairan hamaduhu wastabshiru. Kalau seandainya disebut pada mereka itu berita gembira, lalu mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah di atas berita gembira tadi. Wa in kana syaran qalu Allah maghfir lahu hatta annahum layasaluna hal tazawwaja fulan hal tazawwajat fulanah. Sehinggalah, jadi kalau seandainya terima itu berita yang buruk, lalu mereka berkata, ya Allah Tuhan, ampunkanlah bagi dia. Ampunkanlah dosa dia yang masih hidup tadi, yang belum meninggal dunia tadi. Hatta annahum yasaluna, sehingga dia, kalau mereka tadi bertanya,
Sampai pada pertanyaan hal tazawwaja bulan, adakah sepulan itu telah kahwin? Hal tazawwaja bulan, adakah sepulan itu telah berkahwin? Sudah kahwin. Nah, dua aku dah meninggal dah, dia tinggal janda kan, balu. Dia dah meninggal, dah kahwin orang lain ke? Kan? Kata ia, "Bayasaluna an rajulin mata qablah." Kemudian berkata ia, lalu mereka bertanya tentang lelaki yang telah mati yang sebelumnya. Yaqulu, maka lalu mereka berkata, ia berkata, "Zakama amma marra bikum." Kalau seandainya mereka bertanya tentang orang yang telah mati sebelumnya, lalu roh tadi yang baru mati itu pun menjawab, dia telah mati sebelum pada aku. Dia tak ada ke lalu depan kau? Ataupun dia tak ada ke lalu depan kau? Aku ni baru mati. Ada lagi yang kamu tanya tu, dia dah mati sebelum tu. Sebelum dia mati dah. Dia tak lalu ke tempat kamu? Macam tu lah. Fayaqulu, lalu mereka menjawab, "La, wallah, tak ada. Mereka tak lalu. Roh tu tak lalu depan kami." Lalu mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya bagi kami, bagi Allah, dan kepadanya lah kami dikembalikan. "Zahaba bihi ila ummihi Hawiyah." Sebenarnya ruhku tadi telah dibawa kepada ummihi Hawiyah tadi, ibunya yang bernama Hawiyah. Itulah seburuk-buruk ibu dan juga seburuk-buruk tempat pengasuh. "Hatta innahum liyas'aluna min hurril bait." Sehingga mereka bertanya, sampai mereka bertanya tentang kucing rumah. Mereka tanya sampai kepada bab kucing yang masih tinggal, yang masih hidup tu pun mereka tanya juga, "Kucing aku tu masih hidup ke?" Macam mana kucing aku tu, makan ke tak makan? Sehat ke tak ada sehat itu kucing tu? Sampai bab begitu sekali, maknanya roh-roh yang berada di alam roh tadi bertanya kepada roh yang telah pun baru ataupun baru meninggal dunia tadi. Baik, kemudian tuan-tuan, waqad qila fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh dikatakan pada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Arwahun junudun mujandadah. Fama ta'arif ta'arafu minha ikhtalafa, wa ma tunakiru minha ukhtalifa." Segala roh-roh itu, diumpamakan satu bala tentera. Roh-roh itu diumpamakan satu bala tentera yang ditempatkan dalam satu tempat. "Fama ta'arafa minha ikhtalafa." Kalau seandainya roh itu kenal mengenang, lalu mereka akan bersatu. "Wa in tunakira," dan kalau sekalian roh itu tak kenal, maka ikhtalafa, maka lalu mereka berpisah. Mereka pisah. Jadi kalau roh-roh tu kenal, "Oh, ini satu kampung ni. Kau kampung mana?" Kan? "Kau kampung mana?" "Oh, kasih kampung ni." "Oh, samalah, kita satu kampung. Ada tak cerita? Bagilah cerita sikit tentang kampung kita tu." "Oh, cerita lah." Cerita lah. Habis ya? Itulah tadi tuan-tuan perbincangan, kata yang dapat kita bincangkan pada petang ini. Mudah-mudahan dengan topik perbincangan yang kita bincang pada petang ini, insyaAllah kesebanyak akan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang alam roh. Sebenarnya alam roh ini satu alam yang kata tak banyak kan ilmu yang maklumat yang diceritakan kepada kita. Alhamdulillah dengan pengajian ini daripada kitab Imam Qutubi ini, mudah-mudahan kesebanyak akan dapat meningkatkan pemahaman kita berkenaan dengan alam roh. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal amr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.